Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Abah Fran. Kali ini saya akan coba membuat sebuah alat yang berfungsi untuk melindungi perangkat kita, ya, seperti HT atau radio rig, yaitu yang dinamakan short circuit protection atau perlindungan terhadap hubungan singkat atau konslet. Jadi apabila ada konslet nih, otomatis memutus. Alat ini sangat sederhana, hanya dengan menggunakan sebuah relay dan dua buah led, satu buah resistor dan satu buah switch. Tapi manfaatnya sangat berguna bagi pengguna radio kebun, bisa diaplikasikan dengan alat-alat elektronika yang lain seperti itu. Oke, agar tidak kelamaan, kita lanjut saja. Bahan yang harus dipersiapkan yaitu sebuah relay 12 volt seperti ini, 5 kaki ya. Switch kecil seperti ini. Lampu LED 2 biji. Resistor 1 kilo. Buzzer. Bisa pakai buzzer, bisa tidak. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembuatan. Untuk gambar seperti ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Pertama, kita solder dulu switch ini ke kaki tengah dan kaki ujung pada relay ini. Selanjutnya kita sambungin kaki negatif LED ke relay. Oke, gitu ya. Oke, setelah selesai, ini positif dan ini negatifnya ke relay. Ini juga sama, ini positif dan ini negatif. Kita sambungin lagi sama ke relay. Oke. Seperti ini. Yang positifnya kita satuin dengan LED yang positif satu lagi. Next, lanjut kita pasang resistor 1 kilo ke relay kaki yang ini, ke satu lagi ke LED positif. Kita sambungin ke sini. Kabel positif dan negatifnya kita sambungin ke tengah sini.
untuk outputnya positifnya nyambung, kita satuin ke sini untuk positif, dan untuk negatifnya kita nyambung ke ya, ini untuk negatif ke sini. Input dari power supply dan ini output, dan dari kaki ini ke kaki ini kita sambung jumper. Oke. Ini lampunya saya ganti karena yang tadi jelek, saya ganti sama. Oke, ini lampu sudah nyala. Ukur keluarnya berapa? Oke, 8,9 volt ya, output ya dari baterai kotak. Oke, kita lihat, kita coba konsletkan. Misalnya ini kita ada short ya, short di bagian output. Oke. Ini menyala, menyala, dan kita lihat. Sekarang setelah ini menyala, kita lihat di sini tegangan output. Tegangan output tidak ada ya. Tidak ada, tidak ngalir. Jadi otomatis dia putus. Otomatis dia putus. Kita nyalakan lagi. Kita ukur. Ya, 8,8 volt. Kita konsletkan, kita lihat LED akan otomatis memutus. Ya. Oke, seperti itu. Jadi fungsinya ini untuk memutus atau sikring ya. Pengaman ya. Angkean ini bisa diaplikasikan atau dipergunakan pada radio HT yang mempergunakan DC dengan power supply, atau bisa juga dipergunakan pada radio rig ya, agar radio rig kita aman, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja. Itu aja video dari saya tentang rangkaian short circuit protection atau pemutus tegangan dengan sebuah relay. Semoga video yang bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.